melon kopi ya telung ceret. Monitor mam. Alhamdulillah guys, Guse baru nyepil kita semua ya, mendoakan dari Mekah tadi, walaupun nggak lama, kurang lebih satu setengah jam guys, setengah jam maksud saya. Tepat pukul 10 kurang seperempat undur diri karena waktu Mekah menunjukkan pukul maghrib guys, azan maghrib ngono guys. Setidaknya sudah menjadi penghilang kita kangen. Eh Mbak Lurah, pripun kabar sehat Mbak Lurah? Pak Babin sehat nggih? Oke sehat. Personile beto personil pinten iki? 8. 8? Puter. Oh puter. Oh ngono ya. Sing penting aman terkendali nih. Lancar. Muter-muter dulu. Oh ngono. Layak mbawa alat ngetui berita Mbak Lurah kayaknya loh di siang Mbak Lurah kata-katanya biaya gini adem ayam karanggayam aman terkendali bah ya siap walaupun rame nih kayak ini tanggap berkah barokah ngono ya spesial hari ini guys anu mbah kata-katanya bah wakil energi mawon tetap semangat mencari ilmu berkah barokah terkait Kamtikmas di Karanggayam aman terkendali damai selalu ngono ya wes oke pentungane lanjut panjang umur takut nambahi amin umroh pun antos tumugi Indonesia selamat doya kang hadir jamaah kahadir oke piye bos sehat bos alhamdulillah sehat bos ini sehat ya sehat wah enggak sehat iki sing ngangen niki biasanya nek kene kan mobilnya tok akeh palbek ya. Ditinggal umroh mobilnya ketot kabeh. Rumah saya aku karek stelone ora enak ae. Heeh. Ora enak stelon. Oke, bos ya, lanjut ya. Oke. Pulangnya, pulangnya tanggal 17. Miturut kabar. Oke, guys. Kita kabarkan parkiran-parkiran seperti biasa yang biasanya rame di sini ya penuh kanan kiri dengan mobil Guse umroh waduh seperti ini guys tak satu pun ada mobil nah, sepi guys tapi istimewa malam hari ini guys barusan tadi cuman saya nggak sempat saya rekam ya beliau sempat ketemu kangen dengan kita semua nyapa lupa nyapa kita semua dari Mekah ya walaupun setengah jam kurang lebih tadi sudah kena ke tombol kangen sempat beliau mendoakan kita semua ya ta donga sing api-api saka Mekah muga-muga wedo ya segera ndang kepanggil nek rono ngono lho guys masih bersama pencari surga TV guys kami melapor seperti ini keadaannya karena mungkin yang nggak berangkat kan pikir mereka kan ya, paling podo ae ngetak live streaming ae yang gue ora nunggoni ngono kan so ae karo ben tambah lek like, kawangan lek like, suwira ketemu ya ta jane ya mek rolas dino guys rong minggu tanggal 17 guys nanti kita ketemu kalau ada waktu longgar ada takdir nanti kita live keseruannya beliau datang nek ST nek markas guys gitu guys biasanya nih penuh dengan manusia kalau malam Selasa penuh dengan parkir maksudnya gila kopi nih ini guys mobilnya paling nek kene parkirnya guys biasanya kene mau kene motor payek ya ta
Oke. Malam Selasa parkiran mobil mulai. Selasa ngarep ya? Selasa ngarep wis normal ya? Beli ini kan wis teko. Sampai rumah, sampai dalam. Tanggal 17 ya. Perkiraan jam piro bos sih? Entah slep deh. Heeh. Oh. Aku menonton, aku ndak bawa lah prene. Yo ora nutut to tibae. Gak nutut. Oke guys, konsentrasi ke depan. Itu biasanya kalau malam Selasa pul kiwa tengen. Kalau kene iki biasanya motor pul. Tapi hari ini istimewanya mobil bisa dikondisikan di sini. Tak ngidul kek. Halo gendut. Halo. Piye kata-katane piye? Kata-katanya belum capek nih. Belum capek. Wah. Oke guys, kita terus saja. Ini parkiran yang kemarin saya ceritakan, parkiran baru ya. Nah, parkiran baru dari masyarakat Kunir. Wah, le ngewangi satgas le. Halo bos eh. Wah, yes. Iki kuro ora kebek guys, parkiran kedua ya. Berarti cek rame malam Jumat. Ya. Malam Jumat. Kiku. Bagule ngantuk lho ngampe sepi ya ta. Bagule ngantuk. Kayak biasanya sih tugas nih perapatan Kunir guys. Saiki iso ngopi ya ta. Lah wis tenang ae ya ta. Oke. Ya ta skipe. Kata-kata hari ini masih tetap semangat mengaji. Ngono. Ngono to? Kae, sitoe kae. Kata-kata hari ini tetaplah bekerja keras karena calon DPR dituntut untuk berbagi beras bukan untuk memeras. Jadi ini Mas. Kowe banget cerdas men dengaran. Pas. Lah ya. Cocok.